ฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีขอเป็นติ้งนะฮัลโหลสักขึ้นมาเนอะโอ้เข้าไปสักตัวอะไรมาเอ็มมี่จบเป็นอะไรเป็นอะไรสักเก็ตอันนั้นสติ๊กส์ข้าวอันปัดดีมากเป็นไงสักตูSelalu sih sakit kepala sampai tak sakit masuk balik tapi gitu tapi cam malam yuk macam dalam tapi mengalir kalau serius ya tumpuk kenapa tumpuk bukan sakit tumpuk mau pagi dia dalam mengalir balik macam sudah sumpah ini sakit ya macam kita sudah salah tidur tekan itu di salah itu dalam tapi mengalir loh tapi kebal sakit okey ada pernah jatuh tak kan? Pernah kerja dulu saya ada kerja angkat berat doktor sejuru waktu terus kita panggil sister sister terima kasih banyak orang okay dulu dekat nurse ada angkat patient banyak angkat patient itu lah biasa pun banyak ada nurse pun dia punya pakam price to pay jelas sakit tinggal tapi sekarang saya cek dari Johor okay, sister, tekan sini sakit sakit sebelah kanan sini kurang lah, sini sakit banyak kan lepas kedua, di kepala lah sampai sini tercek sebelah sini sebelah sini ketat, coba tengok tangan ni Ayo, apa tu lah macam sebelah sini. Ayo, apa ni? Buat kerja. Lepas tu putar, sentuh seluar saya agak tetap. Sebelah sini pun tetap. Okay, cuba tengok tangan kiri ya. Ayo, tapi ini tangan kiri. Ayo, putar, sentuh seluar saya. Sebelah sini. Ayo. Nanti ini semua hilang. Tandanya di luar. Relaxan. Lepas. Lepas. Sebab ini. Oh, iya. Apa ini? Kita cabut dua. Aduh. Iya. Dengar bunyi yang satu, yang pet. Satu. Ah, sekarang cuba balik. Kita senang diri. Yang tangan itu pernah oh terlalu tadi pernah wah berat macam batu wah ringan banget ringan terus kan ayo sini kita mau ringan banget tapi kita punya badan dua bahagian yang penting sekali satu ialah ini leher kalau tak seimbang atau tersilap apa dia akan menyebabkan sakit kepala, sakit tahu, sakit tangan, sakit dada atau pernafasan susah atau sebabnya ada cucuk menyebabkan tak lalat dengan dua paru ini tangan kedua ini adalah tulang belakang menyebabkan kaki kebas, kaki sakit, lutut sakit, lepas itu dengan kebas semua ya tulang belakang ini dua mesti nak nak seimbangkan kalau kita nak selalu banyak sakit Tengok ini, leher suat enak oh, nanti dengan kaki ya. Tarik telinga. Lagi satu telinga ya. Pop, iya, ada bunyi ya. Banyak angin juga. Kalau ini angin menyebabkan kebas macam kaki. Bunyi kurang oh, itu bunyi tak oh. Hijau, pipi tak oh. Berapa banyak dalam. Hijau, pipi tak oh. Dua tangan ke belakang, kita jalan, gabungkan. Itu pasti saya. Titik-titik. Ini dia. Lepas. Buat.
semua bunyi sebelah kanan ini. Semua kanan sudah sumpah. Bunyi dari sini. Lepas dulu, biarkan. Nah, seimbangnya sebelah kanan. Oke, sekarang tak berdiri ya. Tandang sana. Oke, sekarang tebak. Sekarang coba. Nah, tekan sebelah sini. Sakit loh. Tengok saya sebelah kiri ya. Tekan sebelah, tengok ini di bibir kamis. Dua tangan letak sini saja. Tekan sini, oke. Kiri, sakit. Sebelah kanan sakit, kiri oke. Depan ya, sini oke. Ini kurang. Belakang, belakang. Yang penting, tengok ini letak saja, tekan. Pasang imam. Tekan, sakit saja. Ini semua, tengok tekan sini semua sakit. Nah, nanti tengok lagi. Ini. Wah, dengar bunyi ya. Tiap, tiap. Semua sebelah kanan. Sekarang tekan. Macam suaminya skill. Oke, tidur. Menyerah. Chris Leung, welcome to my TikTok live. Okay. Tengok dia punya saraf lah, terjepit lah. Selalu kebas ke kanan lah. So ini kanan. Ini L4-5-S1. Tengok mana ada sumpah lah. Saya tekan sini, sakit tak? Sini. Sakit lah. Ini sakit sekali, sakit. Bawah. Tapi tahan loh sakit. Nah, ini dia, semua sakit loh. Tengok, puncut dari dia punya poket. Nah, sini ada satu poket lah. Ngangan poket, sini ada satu poket. Ini poket bawah sedikit saja, saya tekan sini. Ayo, tengok kaki pun suara. Ayo. Maknanya sakit. Coba tengok sebelah. Kiri ya. Nah, ini tekan kuat-kuat. Ya, tidak lah. Enaknya. Tekan sini. Tekan bawah. Dia terkacau. Ini bangkit. Original. Ini suara sumpah. Ini. Sakitnya. Ayo, tengok. Lagi. Okey. Ini tengkok. Letak sebelah sini. Ini kita ke sini, yo banyak tinggi. Tekan sini, yo tengok sebelah tak seimbang kejepit salah. Tengok, tengok kaki sebelah kiri, bengkok, putar. Tengok ini rendah. Saya letak sini, tengok ini tidak tajam. Lepas tu tekan sini, enak. Kaki kakak punya sini, bengkok, sini sudah tegang. Lepas saya letak ke tepi sini, terlalu tajam. Tengok tekan tengah sini, sakit. Kalau tekan, tak boleh tahan. Ini terjepit salah selagi kebas dengan sakit. Oke, posisikan tulang belakang. Seimbangkan dia punya tulang belakang L4 dengan 5. Jangan bagi terjepit saraf. Nah, masuk. Nah, bagus. Okay. Nah, apa yang saya suruh seimbangkan dia tulang belakang, jangan terjepit saraf. Sekarang saya cek mana lagi ya. Nah, sama. Dia punya poket.
Ini dia tengah. Sudah pingsan. Tidak jelas. Banyak enjoy ya. Sekarang satu tempat-tempat, semua kaki pulang ke Bindo. Sakit? Sedikit. Sedikit. Tapi itu sakit bukan tajam-tajam. Oh. Kaki tajam sekali ya. Sekarang kan kuat-kuat. Kuat-kuat. Berlainan ya. Dengan kaki ini bengkok. Putar ke sini. Lepas itu tekan. Sakit? Ya, dia suap kurang banyak. Bagus. Ini oke okay, dia. Ini pun. So, berlainan, no? Nah, bagus. Sekarang nak kakak menyiring, you know? Sini. Sini kanan pun boleh. Rasa berlainan sikit, no? Rasa lega. Nah, yang penting malam sakit. Sakit lah, oh iya. Menyatakan emosi. Tapi tidur lah. Terus saya cari. Terus cari. Terus cari. Tapi soal informasi yang dia salam, kalau informasi mesti mau rehat cukup. Minum air putih banyak, berarti dia itu bengkak hilang. Nah. Oh. Ayo, tadi kesehatan. Ayo, yo. Nah, soal bersisi balik. Sudah bunyi. Sudah bunyi. Bunyi cantik, oh. Sakit apa? Sakit. Yang pagi dia bersisi. Tapi tulang belakang kan, tak boleh 100% baiknya. Apa yang kita buat hanya, saya buat 60% sampai 70% saja. Lagi, ayo lagi 40%. Jaga posisi. Nah, jangan angkat berat, jangan buat lantai. Nah, jangan duduk silap kaki dulu. Lagi dia posisi cantik. Nah, itu lagi 40% punya lifestyle. Nah, banyak orang cedera sebab lifestyle. Tak ada bunyi. Semua sebab tali semua kanan lah tapai kursi pak. Tapi sini okey. Dia sudah kecepit satu belah saya. Okey, tengah pasang terlentang. So tulang belakang kita bagi sedikit sama ada empat bahagian. Tulang belakang tadi picit apa dia bumbung. Ayo tajam sakit. Ular pun keluar. Ular pun panjang kiri saya. Kedua tadi kiri kanan. Kiri kanan sebelah sana tapai buat kerap. Ada tiga bunyi. Kecepit sarap. Ketiganya, dia setelah yang harus tumpah berapa. Keempat, seimbang. Hari, satu, suap pulang. Kedua, bunyi kuat. Ini ketiganya. Okey ya. Kita tengok yang sebelah kiri ya. Tekan sini ialah L3. Tulang belakang L3. L4. L5. Ini S1. Ada sakit? Okey lah, boleh tahan lah. Lepas tu ini boleh bengkok. Sampai, tak ada. Ini sampai sini, posisi. Keduanya, tengok ini kaki. Tegang, lurus, fokus. Ketiganya, kaki sebelah sini buka, boleh sampai aktif. Maknanya tidak terkunci sini, tidak terkunci, tidak terkunci. Maknanya ini original. Nah, cuba sebelah kaki kanan. Oh, tekan dulu ha. Nah, ini ya L3. Ini L4. L5. Pakai tangan loh. Ini S1. Pakai loh, oke. Macam ini, tekan, tekan, tekan. Tekan itu tak enak oh, tapi tengok tak tekan ini yang cuma enak ini tentu sedikit tu tak boleh tahan loh, maknanya dia sumpah untuk bahagia. Keduanya tengok kaki bengkok. Wih no, tengok sampai lagi, kita sampai lagi. Sampai mana? 4-5 jari lagi, mana? Sini rasa tak enak oh. Ini ya selalu terjepit, selalu sini sakit. Ini sakit tengok, tak sampai sakit. Kedua, menyiapkan selalu kaki ke bawah sampai sini sakit. Tengok saya tekan sini. Ayo, rasa. Uyo, mau jerit. Tengok ini tak enak. Ketiganya, letak sebelah sini. Buka, tengok. Sudah. Jauhnya. Saya tekan. Tak boleh, yo. Sini sudah terkunci, terkunci, terkunci. Tengok saya paksa. Macam mau putus. Oh. Boleh apa lah? Jangan-jangan nanti patah. Tapi ini kaki. Macam mana buka pun okey. Tidak terkunci, tidak salah. Tapi ini. Ini yang mati. Okey, lagi hilang. Relax, kak. Nurse, relax. Ayo, satu, dua, tiga. Ini yang penting, kak. Ayo, buat lah bunyi. Macam mau cabut keluar. Bagusnya.
Okey. Tadi apa saya buat? Bukakan kita dengan saraf. Tik-tak-tik-tak-tak. Nah, sekarang cuba balik ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini boleh bengkok. Buka. Nah, cuba ini apa beza. Ini kita punya saraf tulang belakang. Tiga, empat, lima. Satu, wih, dua tengok tangan. Tuh, tadi mau, wih, dua. Kalau saya ambil tangan lagi. Sekarang sudah berlainan, kan? Ya, kedua. Tengok tadi, ini sampai dada. Sampai dada. Ketiganya, tadi sini pun sakit, loh. Jadi, rasa ada getaran. Nah, ini yang penting, ya, Kak. Nah, ini, letak sebelah sini. Tik, 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 tik. Boleh sampai katil. Tadi sakit, tidak terkunci lagi. Tik, 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 tik. Tadi kalau saya tekan kuat-kuat, mungkin patah loh, mau curi loh. Oke, so, cantik ya, enak. Sekarang aku sikat cantikkan ya. Relax ya. Nah, ada bunyi lagi. Nah, bagusnya. Ini apa, sakit lah? Apa ni? Kuyuk lah? Kuyuk. Sebab sakit lah? Kuyuk. Wah, hebat lah awak. Saya ingat cedera tau, ini tengok-tengok macam bukan. Kalau cedera bukan macam ni punya. Ini kaki terlalu sakit lah. Ya. Ada atas sini tak guna. Semua punca bukan sini. Punca dari sini, belakang. Macam kita salah tidur. Ayo, tangan kebas lah. Rendam balik. Rendam dalam air. Panas, letak air garam, mau kebas lagi. Dia bukan tapak kaki kebas, cuma terjepit tidur, salah tidur. Kena salah sendiri, punca dari sini, tapi kebas sini. Dengan kaki lah letak sini, tak guna. Punca dari sini. Takus. Koyok. Wah, lebih kurang 10 bulan loh. Bulan 5 loh. Menangkan lah, 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagus. Tosa, sama. 1, 2, 3, 4. Nah, bagusnya. Sekarang kan, Kak, tulang belakang empat bagian belakang, tapi ini punya saraf tercepit dengan seimbang besar. Tengok ini, boleh simpan, boleh buka. Lepas tu, tekan, enak. Ini kuyuk. Banyak lah. Depan ada satu, belakang ada satu, sini ada, sana ada. Semua. Satu kaki. Ini, rasa berlainan lho. Lagi. Wah, tengok. Dengan tidak terjepit saraf lagi. Kedua. Boleh main bowling. Boleh, lihat 2 minggu dulu. Ketiganya ini. Rasa sakit, minta lagi. Lepas tu, tulang 3, 4, 5, S1. Nah, yang penting, nah, angkat punggung ya. Setelah bersisikan, kakak punya seluruh badan. Nah, macam slip ni sampai. Kita bagi dekatkan sikit bagi darah mengalir balik. Nah. Sekarang kan supersi show selesai. 2 minggu dalam rancangan, sila kaki. Jangan duduk lantai, silang sebelah. Kiri kanan. Lepas tu jangan berdiri berat sebelah. Lepas tu jangan mop lantai. Satu lantai okey, mop lantai lagi parah. Kita parah ni. Okey Kak, nafas tembus. Kali kedua. Nafas tembus. Kali ketiga. Ah, tutup mulut ah, jangan tergigit lidah. Ayo, sudah panjang 2 inci. Wah, banyak enjoy lah bagi saya. Okey, rasa ringan lah. Sekarang mesti mau cukup rehat ini 2 minggu. Jangan makanan, jangan bersisi. Cukup rehat dengan minum air putih banyak sikit. Lepas tu, rasa akan mengurang. Dia bukan satu kali hilang.
dia assignment ini so kurang banyak lah. Sebab dia ada informasi salah. Informasi salah apa? Nah, pagi itu informasi hilang baru, sumbong. Nah, itu yang kita penting. Nanti, okay. Hakim. Nah, kita punya lawyer, hakim. Nah, lawyer akan beritahu apa, macam mana jaga makanan dari istri dia. Okay, I like that. Nah, apa ada sikit. Nah, ini dia. Apa? Sedang lepas. Kaki pun ringan lah ya. Dulu pandang sini ya. Habis satu dapat kenangan dulu. Mana yang masuk sekali ini?